Kami telah pun berada di Pekarangan Seri Pentas. Saya takut sikitlah sebab jadi FM penerbit. Lain sikit rasa. Itulah. Penerbit dia jadi FM, saya takut sikit. Macam kita cakap tadi, kita nak minum-minum kopi kat luar ni. Macam-macam kopi ada. Tapi yang menariknya, dekat belakang kita ni ada abang-abang motor. Abang-abang begini. Begini. Hari ni banyak motor lah. Tapi yang menariknya, motor ni dia customize kan? Betul. Dikira macam siapa peminat-peminat motosikal yang nak ubah suai motosikal. Bosan kan yang kita beli tu macam biasa je. Ini nak ubah suai, nak letak colournya begitu, nak letak colournya begini. Ada tulisan itu, tulisan ini. Ini masa anda perlu duduk depan TV. Ya, kita kena panggil lah diorang. Kena panggil. Jom, kita panggil dulu. Siapa kita ada? Kamarul Azhar Azman dan kita ada Ahmad Zulhilmi Bustami. Azhar, silakan Azhar. Mana? Ini Azhar. Ini orangnya. Lepas tu Ahmad Zulhilmi mana? Dekat belakang ni buat kopi ke? Saya. Okey. Sebelum baik. Kita nak belajar kita buat kopi. Kita duduk sini kan macam mana? Sinilah sekali. Jadi kita sinilah buat kita buat kopi kat sini boleh? Okey. Kita nak cerita lebih lanjut lagi mengenai tadi saya tertanya dekat Azhar sebenarnya. Ya. Yeah. Kerkus ke kerkas ke sebab namanya Kerkus Cycle. Macam mana boleh dapat idea untuk letak nama tu? Okey, Kerkus ni asalnya nama panjang dia Keramat Custom. Custom Custom. Atau bahasa Inggeris custom. Dalam bahasa Inggeris is custom lah. So dalam bahasa Melayu is custom. So saya ambil singkatan keramat tu ker dengan custom tu kus lah. So kenapa keramat custom? Sebab kita orang memang berasal daripada Lembah Keramat. Dan kita orang punya first workshop iaitu di belakang rumah. Di keramat juga lah. So ni kira jiranlah sebenarnya. Berjiran. Saya memang jiran dengan dia lah. Okey. Pada ketika tu memang dah set nak buat something ke ataupun macam mana? Masa tu sebenarnya cerita dia sebenarnya saya start dengan saya punya jiran tapi bukan dia lah. Azri. So jiran saya ni saya dengan dia berjumpa di kawasan Lembah Keramat dan masing-masing masa tu bawa minat motor custom. So saya buat motor saya sendiri, dia buat motor dia sendiri. So kemudian satu hari tu berjumpa dengan dia, dia ajak datang pergi rumah dia and in the end kita plan untuk why not kita buat motor sendiri dekat rumah dia. Masa tu rasa macam tak logik lah pula kan? Masa tu more tu minat je lah. Minat dan masing-masing share benda yang sama. So kita banyak buat dekat belakang rumah je lah. Tapi masa tu pemikiran berbeza. Awak mesti macam minat lukisan begini, tulisan begitu kan? Tapi kawan pula minat lain. Okay, kawan minat lain. Tapi sebenarnya bila ceritakan pasal custom ni, sebab dua-dua minat styling yang sama. Sebab styling kita orang more to cafe racer punya styling. Jadi benda tu dia memang blend lah. So saya dengan dia boleh blend lah. Tapi okey, motor memang yang tunggu utama lah. Lepas tu sekarang ni tiba-tiba Zohami pula. Ni kopi depan ni rupanya Zohami yang buat. Macam mana boleh digabungkan bersama ni? Well, actually macam cafe racer ni dia macam dekat UK lah selalunya dia orang selalu lepak dekat kafe tau. So kita nak try bawa kat Malaysia. So kita tu yang saya buat kopi, patut dia buat motor. So ada kena-mena jugalah. Tapi sambutan setakat ni? Sebenarnya agak okey lah, kita macam kita base dekat di garage KL. So far alhamdulillah. So memang agak ada orang lah yang datang support. Kira start tahun lepas saya buka proper workshop lah. Sebab sebelum ni belakang rumah. So bila saya buka proper workshop ni lokasi dia di garage KL. So kafe Zul yang jual kopi ni ada di depan dan saya ada di belakang. So maksudnya tempat tu dah jadi tempat lepak untuk geng-geng motor kafe racer lah. Okey, itu ceritanya. Itu nak tengok jugalah. Okey, kita nak rasa dulu. Kopi. Saya tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Jom kita. Okey. Mana dulu. Aizat tadi kata nak sama-sama dengan mana kita? Mana Aizat tadi Aizat? Aizat mana? Nak tengok sambil motor. Okey, kita nak dengarkan customer ni. Kalau tanya perempuan lah Fariha. Tengok ke 1 2 3 4 4 motor ni rasa macam lebih kurang sama aje. Jadi mungkin boleh kenalkan macam mana? Okey, saya start dengan motor ni lah. Okey, motor ni asalnya daripada Suzuki GS550. Motor tahun 80-an. Asalnya motor polis. Jadi, ni motor polis. Motor polis. Okey. Aizat, mari sini kita tunjuk ni motor polis sebenarnya asal ni. Ni Aizat. kita nak ada motor kena bergaul dengan orang ada motor kan? Ada motor. Motor ni asalnya tahun 80-an. Tapi trend zaman sekarang orang beli balik motor-motor zaman tu and di
dia panggil di revive baliklah, dibuat balik. So contoh yang ni adalah contoh modification yang kita buat ground up lah. Maksudnya kita buat semua. Engine kita buat balik, dia punya frame dia kita buat balik, tank, seat. Jadi ini bukan rupa asal lah sebenarnya. So, saya sebenarnya ingin nak tengok rupa asal dia sebab kalau sebut motor polis pun masih tak dapat gambaran tu kan. Tapi banyak jugalah perubahan yang dilakukan. Memang banyak. Motor polis ni kalau perasan dia handle tinggi, dia ada box banyak, dia ada siren semua tu lah. Aizaz ni suka motor tak macam ni? Saya tak ada minat motor tapi bila tengok motor ni tiba-tiba macam... Nak ada satu pula? Bagi saya bang. Boleh jadi geram lah. Boleh bagi saya bang? Bagi ya? Bagi ya. Saya test lah sekejap. Awak ingat ini Zuhri fan nak bagi motor? Tunggu saya buat movie nanti lah. Cantik. Okay. Kita nak di sebelah sana. Jangan ini lain macam sikit. Okay, ini contoh by the way, ini Bro Ayib. Ini salah satu daripada geng-geng yang selalu lepak di tempat saya lah. Ayib? Ya, saya. Okay, ini milik Ayib lah. Ya. Jadi motor macam ni, dia kira modifikasi dia is tak agak minimal. So kita buat dia punya fairing, kita tukar dia punya handlebar. Cantiklah yang ni. Dia macam letter pin so ini punya... penambahan lah. Kalau motor asal tak ada. So kita tambah yang ni and dia punya handlebar kita dropkan bagi dia dapat more classic. Jadi maybe Bro Ayub boleh cerita macam mana performance dia lepas ditukarkan benda ni. Lepas ditukarkan motor ni dengan gaya macam ni ni, dia lagi stylo lah sebenarnya. Jadi nak tanya juga Ayub, bila dah berkumpul dengan yang ini tukar motornya gitu, ini tukar ni, bukan ke tiap-tiap bulan nak kena tukar? Tak juga. Okey, ini kekal kan? Ini kekal lah. Kira motor jenis macam ini menunjukkan identiti kita lah. Jadi itulah dia. Dia kiranya scene ni more to lifestyle. Kalau ni Ayub ni seorang je lah kalau macam ni? Ada juga. Ada juga. Dia adalah. Okey, yang ni siapa namanya? Tam. Siapa namanya? Saya Tam. Tam. Okey, kalau Tam pula suka yang bagaimana? Saya macam dia punya tepi. Ini kali keberapa dah tukar sebenarnya? Ini kali ke 788. Ini kira sekali jalan. Kalau tak salah dua kali kan. Dia tak suka yang macam tu lah. Macam Bro Ayub punya. Suka juga. Disebabkan dia dah buat macam tu, jadi saya togelkan. Togelkan? Tak mau sama? Tak mau sama. Sebelum ni dah ada macam ni? Hampir sama. Bila dah tengok Ayub dah buat macam ni, okeylah. Tapi saya nak tanyalah, sebab dia punya pemegang ni ke bawah sangat. Jadi tak. Definasi cafe racer lah. Cafe racer ni dia punya styling dia more tu macam 60s dengan 70s punya racing bike. So racing bike ni dia memang mesti menunduk lah. Jadi sebab tu kebanyakannya handlebar dia turun. Tapi bukanlah cakap kita nak racing. Tapi dia punya, kita ambil styling style, dia. Style dia. Kita Zuhir ni tengah buat apa tu? Mungkin... Jom. Okey. Ini antara menu yang ada lah nanti kan. Berapa jenis kopi yang ada selalunya? Selalunya kita saya berpada 10 ke 15. Wow, 10 hingga 15. Okey, kalau maksudnya orang luar pun boleh sertai nak... Boleh. Okey. Dialu-alukan sebenarnya. So, sebab kalau misalnya nak minum kopi bersantai bersama dengan geng-geng lain, pergi ke? The Garage KL, di Ampang. Operasinya? 10 sampai 11. 10 pagi sampai 11 malam. Baik, okey. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Sudi datang memeriahkan di pekarangan Sri Pentas. Aizat, jom Aizat. Nak habis dah ni? Nak habis dah. Mungkin Aizat nak cerita. Boleh. Okey. Kepada anda, terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kita di MHI. Apa saja yang kita kongsikan kepada adik-adik. Jangan lupa nanti karnival pelajaran negara tu untuk sama-sama masuk ke UPU online dan sebagainya. Dan semoga segala ilmu yang kita kongsikan tadi bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kau dan aku adalah satu. Tak kira apa segala rintian aku, engkau selalu ada. Biar kata memisah kita, biarkan saja. Kerana terbiasa. Come on. Mengejar mimpi. Dah.
kereta. Uish. Wow, wow. Jangan terbalik. Hanya kenamu, ku rempuh.